Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Nah, terkait beredarnya video yang viral tadi malam nih, atau pesan yang berantai dari geng motor katanya. Nah, itu Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi sudah memastikan kalau itu beritanya hoax lur. Jadi, ini untuk kawan-kawan semuanya yang nonton, janganlah sebar berita-berita yang ida-ida atau berita hoax. Ente bisa dipidana lur. Jadi jangan macam-macam. Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Masyarakat Kota Jambi dibuat gaduh dengan pesan berantai yang berisi peringatan geng motor dan video aksi geng motor di Kota Jambi. Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi memastikan bahwa pesan berantai tersebut hoaks. Video amatir aksi geng motor tersebut setelah ditelusuri terjadi di Bogor, bukan di Kota Jambi. Namun demikian, ia juga telah memerintahkan personel penuh untuk siaga dan patroli penuh untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan setiap malam. Eko menegaskan pihaknya sejak awal akan selalu siaga dan petugas selalu berjaga penuh di titik rawan pada malam hari. Mungkin ada himbauan ke masyarakat untuk antisipasi penyebaran. Untuk antisipasi ya, saya menghimbau kepada masyarakat jangan terlalu mudah percaya terhadap informasi yang tidak benar. Tapi walaupun begitu, saya juga menghimbau untuk menjaga kamtipmas. Ya untuk sementara nggak usah keluar-keluar malam dulu kalau memang tidak perlu. Apalagi anak-anak kita itu nggak usah dikasih fasilitas motor sampai keluar malam di atas pukul 11 sampai jam 2-3 dini hari. Dia bisa jadi sebenarnya untuk situasi di Kota Jambi sendiri kondusif. Ia berharap agar masyarakat tidak cepat termakan informasi bohong atau hoax yang belum jelas sumbernya. Selain itu, polisi akan menelusuri orang yang pertama kali meneruskan pesan berantai yang membuat gaduh masyarakat tersebut. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.